Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila li ba'dihim akhuka ahabbu ilayka am sadiquka faqala innama uhibbu akhi ay minan nasabi idha kana sadiqi wa qala ba'dhum li ba'd man qadima alayhi hal yudkhilu ahadukum yadahu fi jaybi akhihi fayakhudhu minhu ma arada faqala la faqala lastum idhan bi ikhwanin وكان الرجل منهم يقوم بأولاد صديقه وأهله بعد وفاته حتى أنهم لا يفقدون من أبيهم إلا وجهه وحكاياتهم في ذلك كثيرة معروفة وهذا أمر قد ودع منه من زمان سابق ولم يبق من الأخوة في الله والصداقة إلا صور ورسوم لا حاصل تحتها وقد أشبع الكلام في شرائط الصحبة وحقوقها وآدابها الإمام حجة الإسلام في كتاب الصحبة من الأحياء وذكر من ذلك في بداية الهداية لقضاة صالحة وعلى الجملة فكل ما يجب عليك لعامة المسلمين من الحقوق أو يستحب ففعل ذلك مع الصديق والصاحب آكد وجوبا وأكثر استحبابا Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah gala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi aslafin salihina fi dharin amina qulu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina muhammad mustarakum ya ahlal darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir
والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Masih di dalam pembahasan hak-hak sahabat atau kawan karib. Wagila li ba'dihim, pernah ditanyakan kepada sebahagian mereka, akhuka ahabbu ilaika am sadiquka, apakah saudara engkau lebih engkau cintai ketimbang teman engkau? Jadi ada pertanyaan, dan sanakah nang lebih diketujui nih, lebih disayangi, atau kawan karib kah? Kawan karib nang memenuhi syarat nang sebagaimana kita terangkan kemarin, memenuhi syarat sudah, jujur, amanah, bukan ahli dunia, soleh, dan sebagainya, kriterianya itu tadi. Jadi apakah saudaramu lebih engkau cintai ketimbang teman engkau? Fagala innama uhibbu akhi ay minan nasabi idza kana sadiqi. Hanya saja aku itu cinta kepada saudaraku yang senasab idza kana sadiqi, apabila saudaraku itu bisa menduduki kedudukan sebagai teman. Maksudnya dan sanak itu kayak kawan. Ngerti lah. Dan sanak itu akrab kayaknya. Nang kayak kawan karib itu tadi. Ada orang badan sanak kada kayak kawan ada. Bunyinya aja badan sanak tapi bermusuhan. Bunyinya badan sanak tapi saling menjatuhkan. Kisahnya aja inya tuh badan sanak. Tapi satu sama lain saling dengki-mendengki. Nah itu kan dan sanak tapi kada bakawan. Dan sanak kada seirama. Badan sanak tapi kada kaya badan sanak. Nah itu nah. Jadi jarinya innama uhibbu akhi, jelas aku akan mencintai saudaraku minan nasabi senasab idza kana sadiqi, apabila ada kedudukan dan sanak itu sama nang kaya kedudukan kawan karib nang kada asaan lagi jujur mau kurang lebih. Artilah nah, ketika ditanyakan seperti itu, dan sanakkah kawan kan nang didahulukan? Ya din sanak tapi dengan syarat dan sanaknya tadi, dan sanak nang bujur-bujur kedudukannya sama nang kaya kawan, kedudukannya sama nang kaya sahabat karib yang saling mengerti mau kurang lebih. Dan kada sedikitan we ini yang namanya badan sanak itu kada kaya badan sanak kan. Apalagi sudah urusan harta, urusan dunia, dan kada sedikitan sama-sama pada badan sanak itu bisa saling bunuh membunuh, entah membunuh karakter atau membunuh profesi atau bisa juga membunuh jasad karena sebab dunia. Nah di bab ini tentu sahabat jauh lebih utama ketimbang saudara sekandung. Seandainya saudara sekandung ini tidak mampu dan tidak bisa didudukan sebagaimana kedudukan yang semestinya. Sampai di sini pahamlah maksudnya lah. Makanya ada kadang-kadang kawan itu seakan-akan kedudukannya melebihi dan sanak. Seakan-akan kedudukannya melebihi dan sanak. Lebih percaya lawan kawan ketimbang lawan dan sanak. Nah ini berarti kan dan sanaknya ini memang tidak bisa mendudukkan dirinya sebagai saudara melebihi kedudukan sahabatnya itu tadi.
Mestinya ini lebih percaya dong kepada saudaranya atau dan sanaknya ketimbang kepada sahabatnya. Tapi realitanya ini lebih percaya kepada sahabat ketimbang dan sanak atau saudara tadi. Kenapa? Karena saudaranya ini tadi dan sanak kandungnya ini tadi tidak bisa menduduki kedudukan yang lebih utama ketimbang sahabat. Makanya disebutkannya di sini. Aku mau cinta melebihi cintaku daripada sahabat apabila saudaraku ini kedudukannya bisa seperti kedudukan sahabatku yang bisa dipercaya, mau kurang lebih soleh, tidak senang berdusta dan tidak senang kepada dunia. Nah, itu temannya, ngertilah. Wa qala ba'dhum li ba'dhin man gadima 'alayhi hal yudkhilu ahadukum yadahu fi jaybi akhihi fayakhudhu minhu ma arad. Wa qala ba'dhum li ba'dhin, sebagian yang lain berbincang-bincang terhadap yang lainnya. Li ba'dhi man gadima 'alayhi, terhadap orang yang menjenguk dirinya. Ada orang baik hilang kaitan. Lalunya bertakon, hal yudkhilu ahadakum, al yudkhilu ahadukum yadahu fi jaybi akhihi fayakhudhu minhu ma arada. Apakah pernah salah seorang daripada kalian itu memasukkan tangannya ke dalam kantong temannya, mengambil apa yang ada di dalam kantong itu walaupun tanpa izin temannya? Fagalala, mereka mengatakan tidak pernah. Fagala lastum idzan bi ikhwanin, kalau begitu kalian itu bukan bersaudara namanya. Kalau begitu kalian itu bukan bersaudara. Kalau kata kau memasukkan tangan ke dalam kantong itu tadi, ini dahulu bang, zaman dulu. Artinya hartaku, harta ikam, harta ikam, harta harta. Apa orang raya badan sanak itu sudah tidak ada lagi nang batasan-batasan. Endal ahbab sagotot surutul adab. Endal ahbab sagotot surutul adab. Di hadapan para kekasih itu, ketika bersama kekasih itu adab-adab nang semestinya harus dijalankan itu tidak perlu lagi dijalankan. Kayak kita memakai baju nang kawan karib kita sudah semua semuyur kayak badan sana, karena perlu izin lagi pakai sudah. Dulu bang, kaitan. Wah ini kan jarang nang itu. Kenapa? Karena kada memenuhi syarat yang sebagaimana disebutkan semalam itu. Idza aradta suhbata ahadin fara'ifi khamsa khisal. Kalau hendak berteman, perhatikan lima perkara: husnul khuluq, kesolehaninya, jangan inya orang ahli dunia, dan jangan terkenal orang itu tadi kadzab, pendusta, dan orangnya berakal atau waras. Nah, saat ini syarat-syarat itu tidak terpenuhi sehingga sulit mendapatkan kawan rasa dan sanak. Kawan rasa dan sanak. Yang wah ini banyak dan sanak rasa bakal kawanan biasa aja. Nah, itu nah. Jarang saat ini mendapati kawan rasa dan sanak, apalagi dan sanak melebihi kedudukan kawan. Terjarang wah ini. Sudah. Wa kana ar-rajulu minhum yaqum bi auladi shadiqihi wa ahlihi ba'da wafatih. Sebahagian mereka di antaranya ada yang memperhatikan dan menanggung beban hidup daripada temannya itu tadi, keluarga temannya itu tadi, ba'da wafatihi, sesudah wafatnya. Ditanggung, nyebisi anak, anaknya ditanggung, nyebisi keluarga, keluarganya ditanggung. Anaknya sekolah kada mampu dikirimiakan. Itu dengaran orang berkawan bersahabat tak mestinya atau semestinya atau kita sesudah wafatnya sekalipun tetap kita memperhatikan.
minimal kada kawarancak, kada kawarutin ada paling kada memperhatikan. Ditakoni kah saya apa kabar anaknya itu tadi, dibantu kada kawa sedikit banyak. Lo itu kan bahari. Nang kada kawa banyak sedikit itu kan bahari sudah itu zaman Jepang. Oh ini kan zaman 2020 milenial. Dirobah dong. Kada kawa sedikit bah banyak. Nang sampulai dahulu sampai wahini sama aja istilahnya kada kau banyak sedikit rupiah aja berubah wah ini dahulu serupiah itu payu 50 rupiah nukar gula batu awam 4 biji wah ini 50 kada payu 1000 jangan ada payu masa tetap aja lah istilah lah kada kau banyak sedikit ya dirubah kada kau sedikit banyak nah, itu hatanahum la yafjiduna min abihim illa wajhaha sehingga mereka itu tidak merasa terlihat kehilangan daripada sosok ayahnya melainkan ada sosok yang lain menggantikan wa hikayatuhum fi dzalika katsiratun ma'rufatun hikayat-hikayat tentang orang-orang dahulu itu yang berteman bersahabat seperti layaknya saudara kandung bahkan bisa melebihi saudara kandung yang lain manakala saudara kandungnya tidak bisa didudukkan dan ditempatkan pada tempat sebagaimana mestinya katsiratun ma'rufatun banyak ceritanya ini dan ma'ruf terkenal wa hadza amrun tuddi'a minhu min zamanin sabiq dan ini perkara yang sudah banyak ditinggalkan dari zaman dahulu tuddi'a dilepaskan minhu daripadanya maksudnya sudah banyak ditinggalkan min zamanin sabiq dari zaman dulu sudah wala yabqa minal ukhuwati fillah wassadaqati illa suwarun wa rusumun la hasila tahtaha tidak tertinggal daripada persaudaraan di jalan Allah dan persahabatan melainkan hanya gambarnya dan simbolnya saja yang tidak ada hasil di bawahnya artinya kada ada faedahnya wah ini bekawan itu simbol aja bersaudara itu hanya gambarannya saja gambarnya aja kisahnya badan sanak namun pada hakikatnya la hasila tahtaha sesungguhnya kada badan sanak buktinya pepadan badan sanaknya begintas inya lebih memperhatikan orang lain ketimbang dang sanak inya sorang ini saat ini gitu begitu pula wassadaqah persahabatan simbolnya aja persahabatan bersahabat tapi di belakang menikam makin lagi bila bersahabat ini ada kaitannya lawan politik makin lagi makanya dalam istilah politik itu tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada lawan yang kekal artinya penangaran politik itu bila menguntungkan itu jadi kawan bila merugikan itu jadi lawan walaupun yang merugikan itu yang menjadi lawan itu asal-muasalnya kawan setia lihat di dahulu kami akan tenggelam bersama rakyat waktu tanggalamnya bersama-sama lawan rakyat waktu timbulnya lawan pejabat artilah kuar-kuar membela rakyat rakyat harus dibela saya siap berdarah-darah bersama rakyat belum dapat jabatan unjuki orang jabatan hinip lalu mendukung ae lagi nah makanya untungnya bilangnya kita nilah mau taat lawan ulama kita memilih itu karena memang ulama bukan tujuan satu-satunya inya bila tujuan satu-satunya inya ya kecewa toh ini kan kita kada kecewa kada kenapa kita kada kecewa karena kita direkomendasikan ulama ulama sudah berpikir ulama sudah beristikharah ulama telah menentukan sikap ijtihad mereka
terlepas itu kalah atau menang, kada peduli. Ternyata begini, tujuan kita bukan itu. Kita menjadikan sekedar wasilah aja. Pejabat ini kan wasilah aja. Tujuan utama kita apa? Tujuan utama adalah penegakan keadilan. Amar ma'ruf nahi munkar terlaksana. Itu aja. Wasilah aja pejabat. Jadi bila menguntungkan ini mau. Bila merugikan dan emang ada saat ini pejabat nang hakon bau uyuh-uyuh kada baga gajihan. Mana betakot? Emang ada? Ada. Sulit. Ada mungkin ada. Ada. Tapi ngalih mencari cara itu. Harus ada dananya dulu. Hanyar. Ya kalau mau ada dananya apa? Nang nyata ada dananya tuh kada hakon juga turun makin lagi nang kada berdana sama sekali. Ada bencana masyarakat, hadang hamuk dulu masyarakat hanyar turun. Disindir masyarakat nih kemana nih jar pejabatnya hanyar turun. Turun gin membawa barang kada banyak kada sedikit aja ya simbolis sajalah. Di kodak ya sudah. Maka tahu benar wilayah-wilayah nang kada tapi parah tu nih, tu nang didatangi. Nang pina parah kalau kau bebasa basah, kalau kau pina nang bawa penyakitan segala macam, kau tapi hendak mendatangi. Itu bisa benar nang itu. Tapi itu sudah realitanya sudah nang itu memang. Jadi kada usah juga nang kita ini terlalu berlebih-lebihan dalam artian tu mengharap dan menggantungkan harapan tu lawan orang-orang nang seperti ini kada perlu juga. Ahbib habibak haunamma asa an yakuna yauman baghidhamma wa abghid baghidhaka haunamma asa an yakuna baghidhuka habibamma. Oh tidak salah seperti itu sebuah pepatah menyebutkan, cintai seseorang itu ala kadarnya aja. Kita kada tahu satu waktu kena jadi musuh. Begitu pula membenci seseorang tu ala kadarnya aja. Mun ikam kada katuju lawan kelakuannya nang sebiji. Sebiji aja kelakuannya itu nang kada baik. Atau semacam aja. Semacam tu jangan kada diketujui. Jangan nang lain kada diketujui juga. Asa an yakuna habibam ma. Boleh jadi kena satu waktu itu menjadi kawan ikam. Orang nang ikam ketujui. Baimat membenci sekalinya bakawan. Nah. Gawat ini. Luar biasa memuji cintanya begitu luar biasa. Satu waktu kena membenci. Jadi ahbib habibak haunamma wa abghid baghidhak haunamma. Sacukupnya haja ada ukurannya. Ikam nak mencintai seseorang tu ada ukurannya. Hendak benci seseorang tu ada ukurannya. Itu hak tidak bisa dipisahkan. Aku kada ketuju lawan inya tu karena inya pengarampun. Pengarampunnya aja nang kada diketujui. Nang inya baik lawan orang, nang inya murah senyum lawan orang, jangan diingkari. Itu tetap harus disenangi. Apa gara-garanya pengarampun tu jadi beratan kebaikannya tu jadi kada baik? Krakawa, yaitu tadi ahbib habibak haunamma wa abghid baghidhak haunamma. Ya ya itu. Enggak perlu behimah-himat lawan orang-orang nang lain. Secukupnya aja ngertilah. Nyu kadang-kadang hendak bemati-mati. Aku siap pasang badan membela inya. Oh, mak. Nang kita bela ni siapa? Kalau Rasulullah yang kita bela, ya Allah yang kita bela, oh harus itu lazim. Agama nang kita bela, ya simbol agama nang kita bela, ya. Tapi kalau individu, untuk apa? Apalagi individu ini
bukan orang yang dianjurkan oleh agama kita harus membelainya. Mungkin kita membela ulama, oh itu lazim. Sejauh ulama itu tadi membawa kebenaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ulamanya sudah melenceng, orang alimnya sudah keluar daripada jalur yang dibawa oleh Nabi, tidak bisa diikuti jalannya, apalagi dibela kesalahannya. Ngertilah. Waqad asba'al kalama fi syara'iti suhbati wa hukukiha wa adabiha al-imamu hujjatul islami fi kitab suhbati minal ihya'i wa dhakara min dhalika fi bidayatil hidayati nubdhatan salihatan. Sungguh telah panjang yang lebar menerangkan di dalam syarat-syarat persahabatan, hak-hak sahabat dan adab-adab sahabat. Siapa panjang lebar menerangkan? Al-Imam, Imam Hujjatul Islam, Hujjatul Islam. Siapa? Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Fi kitab As-Suhbah, di dalam kitab As-Suhbah minal Ihya, dalam kitab Ihya. Insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan beri kemudahan tamat kitab ini kita membaca Ihya. Amat kitab ini kita membaca Ihya. Karena as-salafus saleh, salaf-salaf terdahulu, habaib-habaib dahulu, ulama-ulama dahulu, guru-guru bahari itu. Tidak pernah kita mendengar di majelisnya itu tidak pernah dibacakan Ihya itu tidak pernah. Selalu ada dibacakan Ihya. Tamat, ulang-ulang. Tamat, ulang-ulang. Seperti contohnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf Gersik, itu punya rauhah, punya majelis rauhah namanya. Rauhah itu majelis yang diadakan sesudah sholat asar, namanya rauhah. Makanya kita ini nah rauhah namanya. Kenapa? Majelis santai. Rauhah majelis santai. Itu setiap tahun khatam Ihya Ulumuddin. Sampai kalau tidak khilaf, kalau kada salah, semenjak Sidin hidup itu 50 kalian khatam Ihya Ulumuddin. Dibaca bedarus, karena bergantian, lalu diterangkan. Karena baca pulang, diterangkan. Dan barokahnya Ihya Ulumuddin ini luar biasa. Kadal Ihya an yakuna Qur'anan, kata para ulama. Hampir-hampir saja Ihya itu menjadi Al-Quran. Maksudnya bukan menyamai Al-Quran. Jangan salah. Seandainya Quran itu tidak ada, cukup Ihya itu menjadi pegangan dan pedoman kita sebagai pengganti Al-Quran. Seandainya Quran itu tidak ada. Karena apa? Karena secara tidak langsung Ihya itu merupakan syarah, keterangan. Pahamlah, keterangan secara detail dan secara garis besar tentang isi kandungan Al-Quran. Makanya disebut kadal Ihya an yakuna Qur'anan, hampir saja Ihya itu menjadi Al-Quran. Dan orang-orang wali zaman-zaman dahulu, orang-orang soleh, tidak ada yang tidak membaca kitab Ihya. Semuanya membaca kitab Ihya. Dan bahkan di antara khususnya kitab Ihya itu, nang hadir di dalam majelis Ihya itu, nah, bila ada nang garing, ada nang masalah, ada dapat problem, bertawasul kepada si pengarang Ihya itu tadi, Imam Ghazali, dan inya artinya berniat berkat perantara pembacaan dan majelis Ihya ini Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat segala masalahnya, itu gobul dan ini mujarrab. Banyak orang-orang garing bahari itu, bukurinah hendak supaya sembuh, hendak berobat, itu datang ke majelis Ihya, duduk aja mendengarkan, mengambil tabarruk bacaan Ihya itu, bulik sembuh dari penyakitnya. Ini diantara kekhususiatan kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kitabnya kan nang harat, sebenarnya bukan kitabnya nang harat, ikhlasnya nituna nang harat. Kitab itu nang kayak apa haja haratnya, mau kada ikhlas, kada mau berkat.
Kiapa haja hebatnya isi kitab itu kalau si pengarang itu kada ikhlas, kada berbarakat. Tetapi nang kaya apa haja halusnya kitab itu tadi, walaupun kecil tapi ikhlas, itu akan berbarakat. Contohnya Jurmiyah. Jurmiyah itu tipis. Tapi kadada orang yang ahli baca kitab pun kada hafal Jurmiyah. Pasti hafal Jurmiyah. Al-kalamu wal-lafdu murakkabul mufidu bil-wad'i wa'aksamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna. Sampai ke penghujungnya itu tadi. Tipis kitabnya. Tapi barokahnya gana. Dan dari kitab ini banyak terlahir ulama-ulama besar. Kitab Jurmiyah ini. Bahkan di antara cerita, sesudah si pengarang kitab Jurmiyah itu mengarang kitabnya, lalu ia datang ke laut dan ia bersumpah atas nama kitabnya itu tadi, seandainya kitab ini tadi kada ikhlas, maka hancur akan saja. Tapi seandainya ikhlas, tunjuk akan barokah dan manfaatnya. Dibuang itu naskah Jurmiyah tadi ke laut, tinggalkan. Padahal ini mengarang nih, ngalih nih karangan nih. Tapi ingin membuktikan ini ikhlas tak ada. Dibuang ke tengah laut itu tadi. Dan subhanallah, karena keikhlasannya diterima Allah Ta'ala, itu karangan itu tadi, nang naskah-naskah itu tadi, kada denang basahnya satupun. Kada denang basahnya dan kada denang hancurnya. Ini merupakan bisyarah, kabar gembira dan tanda baik bahwa kitab ini akan bermanfaat sepanjang masa sampai hari kiamat kainah. Ternyata terbukti. Lihat di pondok-pondok pesantren pasti mengkaji kitab Jurmiyah. Oh wahini jar ada jar cara efektif mengaji kitab gundul. Berataan itu ambilannya di Jurmiyah juga. Cuman disederhanakan aja. Tapi sumber utamanya dari kitab Jurmiyah. Kenapa? Karena si pengarangnya Al-Imam Son Haji itu tadi ikhlas. Ikhlasnya mengarang daripada kitab Jurmiyah tadi itu tadi. Ngertilah. Jadi ihya itu tadi sabab utamanya itu bukan karena kitabnya nang harat itu tadi, maka banyak dibaca kada, tapi karena keikhlasannya. Ditambah lagi ternyata kitab ihya ini luar biasa. Luar biasa. Dulu Allah yarham guru sekumpul pun baca ihya. Baca ihya dan kita mendapati itu. Waktu belajar ihya itu kita mendapati. Sampai belajar khulasatu tasonif sampai tamat kita mendapati. Pembacaan kitab ihya itu tadi. Nah, jadi ulama-ulama dahulu ihya. Bila kada ihya hikam antara dua itu. Bila kada ihya hikam. Bila kada hikam ihya. Nah, dan kebanyakan habaib rata-rata membaca ihya. Ada juga sebahagian dari habaib kita yang membaca hikam. Cuma kebanyakan baca ihya. Karena apa? Karena wasiat daripada al-Imam Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus. Qutbul Mala, beliau mengatakan, kami tidak perlu mengarang kitab lagi, cukup Ihya Ulumuddin sebagai pegangan kami. Dan beliau mewasiatkan kepada anak keturunan beliau dan murid-murid dan pecinta beliau untuk melazimkan membaca Ihya Ulumuddin itu tadi dan mengamalkan apa yang ada di dalam isi kandungannya itu tadi. Itu Ihya. Nah, jadi kata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Imam Ghazali sudah memaparkan dan menerangkan secara detail panjang lebar di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang syarat-syarat persahabatan, hak-hak sahabat, adab-adab sahabat. Yalah, wa dzakara min dzalika fi bidayatil hidayah, dan beliau juga menyebutkan Imam Ghazali daripada yang demikian itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, dulu pernah kita bacakan waktu di majelis yang dahulu. Tamat sudah Bidayatul Hidayah. Yalah, termasuk diantaranya dulu di halangan kita bacakan Hidayatul Salikin. Di situ ada juga tentang adabus suhbah, adab persahabatan. Karena Hidayatul Salikin itu termasuk syarah Bidayatul Hidayah. Lah, nubdatan solihatan,
ialah bagian-bagian penting atau bagian-bagian yang bagus. Walal jumlati, dan kesimpulannya, fa kullu ma yajibu alaika li ammatil muslimin minal huquq aw yustahabbu fa fi'lu dhalika ma'as shadiq wa sahib akad wujuban wa aktharu istihbaban. Apa nang wajib bagi engkau, bagi apa nang wajib bagi engkau hak yang engkau tunaikan terhadap orang-orang muslim secara umum, atau yang dianjurkan, maka melakukan yang demikian itu terhadap kawan dan teman jauh lebih ditekankan dan lebih dianjurkan. Maksudnya kalau lawan orang muslim aja toh adabnya kita kayak apa? Lawan orang awam muslim aja toh ada adabnya, ada caranya, ada tata kramanya, apalagi lawan kawan. Kawan ini lebih dekat lagi ketimbang daripada orang muslim yang kita kada bakawan. Makanya Imam Ghazali membagi antara adab bakawan, adab lawan orang yang hanya kenal, adab dengan orang yang kenal, kenal lawas sudah. Itu ada bagian-bagian. Ngertilah. Nah, sudah habis bab pembahasan masalah kawan atau pembahasan masalah sahabat. Nah jadi intinya, poinnya, bila hendak berkawan perhatikan lima perkara. Nah sebagaimana pernah kita terangkan itu tadi, cari kawan yang waras dan bakal. Kemudian jangan mencari kawan tunang pengaramput, jangan mencari kawan tunang gemar ketujuh lon dunia, apalagi tajar disebutkan. Kemudian akhlaknya yang baik dan soleh orang-orang, bakal akhlaknya baik, soleh orangnya. Jangan mengeramput, cari kawan yang jangan mengeramput nih tadi nih. Jangan senang atau gemar lawan dunia. Lima poin ini gini. Inti kesimpulan daripada orang berkawan itu tadi. Bila dapat kawan langka ini nang perlu kita perpegang. Kawan langka inilah nang secara hakikatnya kedudukannya sama lawan dan sanak kita senasab. Bahkan bisa lebih daripada dan sanak kita senasab. Berapa banyak orang tuh nang badan sanak senasab tapi nang kaya bermusuhan. Berapa banyak orang tuh nang berkawan tapi nang kaya badan sanak senasab. Hanya sanya kada serahim majenya. Nah ini tetap sudah. Tumaina lil muslim alal muslim tugugon katsiratan. Kemudian bagi seorang muslim itu atas muslim yang lain memiliki hak-hak yang banyak. Nah ini antara muslim sesama muslim. Ini bukan nang muslim nang bakawan kada, antara muslim sesama muslim. Wa qad dzakarna min hadzur tarafan fi risalatil muawanati fandurhu in syi'ta. Kami sudah menyebutkan bagian-bagian tentang hak-hak seorang muslim terhadap muslim yang lain di dalam kitab Risalatul Muawana. Silakan lihat di sana jika engkau mau. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, haqqul muslim 'alal muslim sittatun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu enam. Enam hak muslim terhadap muslim yang lain. Fagila, kemudian ditanyakan, wa mahya ya Rasulullah, apa enam itu tadi wahai Rasulullah? Gala beliau berkata, idza lagitahu fasallim alaih. Yang pertama kata Nabi, apabila engkau bertemu dengan seorang muslim, fasallim alaih, maka ucapkan salam atasnya. Engkau kenal atau tidak kenal, selamanya muslim ucapkan salam. Kayak apa mengetahui kita muslim? Paling gada bila inya berada di kampung pemukiman orang Islam itu tandanya besar kemungkinan inya itu muslim. Maka haturkan salam, assalamualaikum. Kenal mau tidak kenal ucapkan salam. Itu hak yang pertama. Kecuali bila orang itu orang kafir. Orang kafir mengucap salam, jangan dijawab salamnya. Assalamualaikum, di orang kafir. Jangan dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam mampun orang Islam. Paham lah.
ciri khas salam ampun orang Islam itu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak salam sejahtera itu umum. Misalnya ada orang kafir salam sejahtera itu enggak apa-apa, itu umum. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan boleh kita menjawab alaikumussalam. Cukup dijawab alaik. Alaik. Itu aja. Atau kan usah dijawab sama sekali. Ngertilah. Ya kadang-kadang kan mungkin kada tahu hendak menyesuaikan. Ini orang kafir ini hendak menyesuaikan ngaran bakawan lawan orang muslim paksa ba assalamualaikum nak menyesuaikan. Maka dah dosa. Dah perlu. Jangan dijawab. Jangan dijawab atau jawab alek aja. Alek. Tohnya kada paham juga ya Allah. Alek. Fasallim alaih. Itu aturannya. Silakan lihat di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hafiz fi Lubabil Hadis karangan Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau mensyarahkan Lubabul Hadis kalangan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Sayuti. Keterangannya di situ ada. Haram kita menjawab. Ya, artinya tidak boleh kita menjawab. Ulun kadau animadahan itu haram atau makruh, tapi tidak boleh kita menjawab. Di situ disebutkan tidak boleh la yajuzu, tidak boleh kita menjawab bahwa apa ketika orang kafir menghaturkan salam kita jawab dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka diingat apa itu makruh, apa itu haram. Cuman di situ keterangannya seperti itu. Atau ingin menjawab juga, jawab dengan alaik saja. Jangan alaikumussalam. Karena kita ambilkan karena referensinya itu tadi. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ia mengundang engkau fa'ajibhu, maka sambut undangannya. Selama undangan itu tadi, di dalam undangan itu tadi, di dalam walimah itu tadi tidak mengandung kemungkaran. Bila mengandung kemungkaran maka tidak wajib kita mendatangi, bahkan bisa gugurnya haram. Nah itu hukumnya. Nyemundang walimah anaknya. Misalnya, walimah apa? Walimah sunatan umpamanya. Selama kita tidak ada uzur, maka kita wajib mendatangi. Kada ada uzur, wajib kita mendatangi dan mengabulkan itu. Fa'ajibhu. Idza du'itum ilal wala'im fa'ajibha. Itu kalalah. Idza du'itum ilal wala'im fa'ajibha. Apabila kalian dipanggil ke sebuah selamatan, fa'ajibha. Selama tidak ada uzur syar'i di situ. Tapi kalau ada uzur di antaranya apa? Mungkin kita garing, mungkin kita ada kesibukan, atau mungkin tempat nang kita datangi ini tadi ada kemungkaran di situ. Nang kayak orang perkawinan, rancak tuh kan nang bebiduan-biduan. Ini kan repot kayak itu nah. Kada didatangi ngalih, didatangi ngalih. Kada didatangi kada nyaman. Kawan didatangi makin kada nyaman lagi. Joget-joget segala macam. Bencong-bencong, umpat juga joget di atas tuh tadi. Makan nang buku kupiah haji nyawer jua. Repot ini. Itu katakan. Jadi mungkin bila kada berhiburan nang kaitu tuh ngalih lah mungkin dok. Ah kira-kira kaitu nah. Padahal banyak lagi hiburan nang pantas dan layak. Bukan berarti bapak kada berhiburan ada. Silakan berhiburan, hiburan yang pantas dan layak kaitu nah. Itu kan hiburan apa gerang kaitu itu? Yang layak dong, yang pantas. Kalau hendak juga misalnya kami hendak nang kami ini kada kawa kada bermusik. Musik nang harap sama sekali kaitu nah. Nang mantap, nang bujur-bujur memang mengutamakan kualitas suara. Itu bagus. Apalagi mengandung nasihat musik itu tadi umpamanya. Mengandung pantun nasihat. Kan banyak aja juga musik itu mengandung pantun nasihat. Misalnya. Kayak kada masalah.
kada mutlak nang harus Habsyi, Habsyi kada jua. Mungkin usah kada anu Habsyi, ya kada apa? Misalnya kada handak Habsyi. Kada handak Qasidah yang bagus, yang baik dan layak itu. Ini kan suara pas-pasan, aduh. Menang di body aja. Menang di lepisnya, make up-nya kandal, gincunya nang kandal. Baju selawar selopnya lawan gincunya itu larang. Inya dibari menyanyi itu paling 150 ribu. Di mana nya nukarnya itu tuh kawa? Nah, yang lain lah sudah. Ada masanya lagi sudah kada zaman. Itu termasuk kemungkaran bagi kita. Kesian tuan guru nang datang-datang bebolang-bolang. Mungkin ada tuan guru datang menaku kan kada bisa bebolang. Ke penganten. Nah, aku kan lancak beselawar aku baju batik aja, aku menyesuaikan aja, aku antisipasi juga. Maka itu. Mula aku begamis datang tahun-tahun, maka itu bah memberi sopan. Mending bebatik-batik aja toh. Kada-kada berdosa juga kita kada begamis ke situ. Ya Allah. Menang kadang kan ada tuan guru nang tuha-tuha, sidin kada kawa kada betapihan, kadang-kadang kan gitu. Kada kawa kada begamis. Mungkin aja nang kaya itu. Ya kita sesuaikan lah. Dipas-pasakan gitu. Supaya jangan tersalah. Nah, orang memadahi ini memadahi. Bukan maaturakan. Ini kadang-kadang. Ngapa gerang Habib itu maatur-atur? Kada ada maatur. Jika aku maatur tuh aku maatur bini ikam. Bini ikam cara berhiasnya nang harus kayak ini tuh maatur namanya. Ini kada ini memadahkan nang pasnya nang kayak ini, kaitannya nang kayak ini. Itu nah. Supaya pas. Menulis undangan juga sudah kita padahkan, jangan pakai Minggu, Ahad. Alhamdulillah ini sudah banyak. Pakai Ahad masih ada. Jepang men tegapit-gapit nang Minggu itu masih ada. Nah, sudah hilangkan sudah Minggu-minggu itu. Apa gerang misalnya Ahad. Tulis Ahad. Tanggal sekian garis miring umpama bulan Arabnya atau bulan Arabnya berdulu hanya garis miring bulan Masehinya apa kayak itu nah memang itu hari ampun kita idza da'aka fajib apabila ia mengundang engkau fajib maka sambut seruan itu tadi selama ikam tidak ada udud. Wa idastan sohaka fan soh lahu. Apabila ia meminta kepada engkau nasihat, fan soh lahu, maka nasihati ia. Idastan sohaka, apabila ia meminta nasihat kepada engkau, minta pendapat kepada engkau, minta arahan kepada engkau, maka kasih nasihat, kasih pendapat, kasih arahan kepada diri. Nah itu nang ketiga. Nang keempat wa idza atasa fahamidallah fasyammithu. Apabila ia bersin kemudian mengucap alhamdulillah fasyammithu maka jawab yarhamukallah. Tapi mun inya kada mengucap alhamdulillah tidak dianjurkan kita menjawab yarhamukallah. Hajis. Kedusah yarhamukallah kedusah. Tapi alangkah bagusnya kita ingatkan alhamdulillah alhamdulillah hanyar yarhamukallah. Jawab pulang yahdikallah wa yuslih balak. Itu jawabannya pulang. Aku wahin hajis alhamdulillah. Guru Abdi misalnya yarhamukallah. Ujar aku yahdikallah wa yuslih balak. Nah itu jawabannya. Hajis misalnya. Hah? Ranai aja. Maka menjawab hajis juga. Hajis. Ya, misalnya kayak itu. Beranai ya itu kita. Ada perlu didoakan karena inya kada mengucap alhamdulillah. Tapi alangkah bagusnya diingatkan inya. Hajis alhamdulillah alhamdulillah. Yarhamukallah. Yahdikallah wa yuslih balak. Itu nang keempat. Nang kelima wa idza maridha fa'udhu. Apabila ada sakit seorang muslim itu fa'udhu. Maka elangi inya. Jenguk inya. Apabila ia sakit. Itu hak.
Tapi kan kita tahu sudah cara belang kayak apa ya Allah. Jangan balawa lawas, apalagi orangnya garing. Ini sudah lawas membawa pakakas ke dada. Ini namanya orang yang belang kada badap dan kada betikan. Jadi belang tu belang ke orang garing tu setumat saja. Setumat itu siapa kira-kira? Setumat, kita kada kalau memadahkan setumat tu harus nang sekian kada. Cuman kira-kira setumat saja jenguk ya apa kabar pian ya kini. Hiburnya sedikit kisah-kisah nang supaya inya memberi semangat insyaallah. Ini wadah kami nang kaini sembuh alhamdulillah semalam baik bagusnya ini. Cepat amalkan ini. Mudah-mudahan pian sehat doakan. Bari, umpama ada nang perlu dibari-bari buah, bila kada bari amplok segala macam. Kayak itu adabnya. Jangan sudah meelangi lawas, bekesah pulang di kampung kami bahari nang kayak pian ini mampus orangnya. Makin bebangat sih Din. Anu, maka semalam jar bilang nang teciling-ciling mata matinya nah makin lagi. Sudah kayak itu nang roti orang di rumah sakit habis, dimakani buah orang di rumah sakit habis, akuan nang di rumah sakit habis. Jangan. Belang tuh adabnya kayak itu tadi. Pertama, ialah bawa oleh-oleh itu tadi. Satu. Yang kedua, jangan terlalu lawas. Nang ketiga, beri semangat orang nang garing itu tadi. Beri semangat. Doakan. As'alallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. As'alallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Ya Allah artinya doanya itu kan sunnah 7 kali kita baca. Atau nas'alallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Nas'alallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Nas'alallahu al-azim. Kami memohon kepada Allah yang agung, rabbal arsyil azim. Tuhan daripada arsy yang agung, an yashfiyahu, semoga engkau disembuhkan oleh Allah. Itu. Atau bahasa kita mudah-mudahan pian sembuh, lakas sehat wal afiat, kembali normal. Yalah, taat kepada Allah dan Rasulnya kena bila sehat. Ya sama aja itu. Jangan panjang lebar kisah-kisah nang kada ini. Nang penting-penting aja. Yang penting-penting aja. Memberi semangat, doakan. Kalau ada obat nang mujarab dan lebih baik daripada obat inyat itu tadi, padahal ada obat nang bagus orang dulu ampih artinya. Sekali aja minum ampih. Nah, itu kan memberi semangat. Kayak tujuan nang munang garing, sudah orangnya garing. Minta doakan sembuh, itu bagus. Doakanlah sembuh. Tapi mun sudah garing, tuh benar. Bagusnya minta doakan sembuh dan husnul khotimah. Jangan lagi minta doakan panjang umur. Kadem hendak sampai bebila kayak itu nah. Ini kan sudah tuha banar, tuha banar. Maksudnya ini tuha banar sudah. Tuha banar sudah. Kada ada harapan lagi sudah. Kada perlu lagi bahasanya minta panjang umur. Minta kesembuhan, seandainya memang Allah tidak memberi kesembuhan, semoga Allah memberi kemudahan dan kelancaran husnul khotimahnya. Maka itu toh yang pasnya. 120 sudah umur sidin nenek. Doakanlah sehat panjang umur. Entak sampai berapa pula? Panjang umurnya entak sampai berapa? Siapa nah entak 100 tahun di sini umur? Angkat pang tangannya. Ada nah hendak 100 tahun umur jakanya 100 tahun nilah kayak aku ini aja anumnya banyak aja orang ketujuh. Ya lo 100 tahun tapi anumnya kayak aku ini kuatnya. Ada Bapak, 100 tahun behera bak kami di atas ranjang. Lapahi. Kita ini ketujuh ae jua hidup ketujuh jua mati mau belelawasan lah hiduplah kawan matian sudah sunyi jua. Ya lo kawan sudah menghadangi di alam sana datangi lagi ke sana. Nah itu. Wa idza marida fa'udhu, apabila sakit fa'udhu, maka jenguk. Wa idza mata fatba'hu, apabila inya meninggal fatba'hu, maka apa bahasa kita tuh melayat kah? Melayat takziah jadi kita tuh fatba'hu, ikuti inya. Maksudnya melayat datangi ke rumah. Datangi ke rumah nih tuh kalaunya bisa nih kalau bisa.
Malayat itu jangan berduduk di bangku muka itu aja. Masuk ke dalam membaca Yasin. Atau kada tahu kada bisa Yasin baca apa nang bisa? Qul huwallahu kah 10. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Fatihah ayat kursi. Mbah itu doakan mudah-mudahan ia diampuni dan bacaan tadi disampaikan pahalanya kayaknya. Jangan berduduk di muka aja mah apa? Duduk aja dah belawasan sampai orang nang menyembahyang akan. Eh umpat teh Jepang juga sembahyang. Tapi mulai pemulaan duduk aja di muka. Ya kemana ada sembahyang aja mendatang. Melayat itu tujuannya menjenguk si mayit itu sambil mendoakan tujuannya. Kayak itu nah. Bukan hanya sekedar duduk di bangku. Sudah ika membaca Yasin. Ya Allah, atau membaca tahlil atau membaca ayat-ayat pendek di Al-Qur'an, tuntung marah berduduk di muka. Jangan berduduk di muka tuh aja belawasan, kulihat ada orang terlacak kita. Orang ini membaca kada bagada duduk di muka aja melayat. Melayat biar bahasanya itu sudah melawat melayat. Kenapa bagus saja? Dapat etikanya, dapat etika moralnya, dapat pahamlah. Pesan sosialnya dapat, artinya jiran antara jiran ini dapat sosialnya. Tapi kada dapat nilai pahalanya. Karena tujuan fatba'u itu tadi, melayat itu tadi, selain kita mengambil iktibar bahwa kita pacangan mati juga, yang kedua pulang apa? Kita mengirim makan. Hadiah bacaan kita ini nah, kasan diinya ini tadi. Mudahan inya diampuni, mudahan inya dihapuskan dosanya, diluasakan kuburannya, diberi rahmat inya di dalam kubur. Itu tujuannya. Kupi habis di situ. Pas benar rokok kan biasa bandak di situ bano. Becangkir. Ya kalau ada surya, ada bokor mas itu. Pas kebelujuran kan wadai karing ada di situ, untuk apam ada di situ ya. Lumayan di rumah rokok ngalih menukar apam kadadan. Untuk kadada kupi kada ada pas kebelujuran menureh rahatan nang banjir ya Allah. Laksa di situ. Ya kada apa-apa juga, kada masalah juga di situ. Cuma ya itu tadi tujuan orang melayat itu tadi selain mengambil iktibar, yang kedua juga mengirimkan pahala. Dan yang paling penting, yang tidak kalah penting apa? Dana nang dipakai bagi si mayit itu perlu diperhatikan. Jangan sampai dana daripada ahli waris yang di situ ahli warisnya ada anak yatim. Ngatakan. Ada anak ya yatim. Bila ada anak yatim, hendaknya jangan pakai duit si ahli mayit ini tadi. Duit si ahli waris ini tadi. Duit nang lain aja dahulu. Kena dinotakan. Karena bila sudah berbagi, maka ahli warislah nang membayarkan apabila sudah dibagi. Lain ahli warisnya tuha-tuha sudah bapal berataan. Dan seberataan rela. Rela aja artinya duit si mayit ini dipakaiakan kasan. Keperluan nang kaya mahaul. Kaya apa? Menyaratus, mampat puluh. Menigah hari segala macam. Rela aja ahli waris ini tadi. Karena ahli warisnya ini tadi sudah bakal berataan. Dewasa berataan. Ini kada apa-apa. Tapi bila salah satu ada nang kada rela, kada kawa. Atau salah satu ahli waris ini ada nang masih halus, yatim. Masih belum bakal. Maka kada kawa dipakai duit ahli waris ini tadi. Hendaknya juga memakai duit nang lain aja. Notakan dulu. Karena bila sudah ada, hanya dibayar. Ngertilah. Nang ini nang kadang-kadang orang tuh jar. Kada kawa temakan nasi haul, nasi menyeratus, nasi mampat puluh. Mungkin, ini mungkinlah kemungkinan besar. Di makanan itu tadi ada bercampur duit ahli waris. Nang belum disampaikan haknya atau belum dibagi haknya itu tadi. Atau jadi hati-hati. Silahkan hendak menigah hari, marah. Hendak menyelawi, mampat puluh, menyeratus.
mahaul segala macam. Terserah. Nah hendak menggawi menggawi, kada ada apa juga. Itu nah. Nyak kada wajib juga itu hukumnya. Kalau kopang berdosa, iyalah hendak menggawi silakan. Kada menggawi kada apa. Nang kada menggawi jangan menyambat lawan nang menggawi. Nang menggawi jangan juga menyambat lawan nang kada menggawi. Itu aja sudah intinya. Ya kalau silahkan, tetapi bila duit ahli waris itu tadi dipakai untuk mahaul itu tadi, seandainya ada salah satu ahli waris yang kada rela, itu gugurnya bisa haram. Apalagi di situ ada ahli waris yang masih lagi halus dan belum berakal. Nah hendaknya ini diperhatikan bujur-bujur. Yalah, sama aja tuan nang kaya tadi nang menyurungiakan kupi. Rokok nang dicangkir tadi, apa untuk segala macam tuh. Namun ada duit nang selain daripada duit ahli waris, alangkah bagusnya. Kayak tujuan tuh nang memberi makan habis menguburakan jenazah tuh rancak ada pemakanan bahasa. Nah, duitnya itu diperhatiakan. Dananya dari mana? Seandainya dananya daripada ahli waris, seberatan ahli waris rela dan setuju aja, rito aja, silahkan. Namun ada nang kada rito, baik duit nang lain. Iyalah. Nya ada aja juga nang ahli waris tuh kada ridho umma purunnya jar. Kada urusan purun kada purun, nang ngaran sudah harta nini bila sudah meninggal ampunnya itu ampun ahli waris sudah. Mau nang ahli waris ni durhaka kada kah. Tatap ni anak ni wangal. Beumuran kada suah sembahyang durhaka nang kuitan mati kuitannya tatapnya dapat. Ya lo, kenapa? Karena nasabnya tuh nang mengulah inya dapat warisan. Kecuali anak zina, kada dapat warisan. Ada si A ini berzina lawan si B, lahir si C. Lalu dikawini si A ini, mengawini si B karena betianan, bedahulu. Meninggal si A ini, si C ini kada dapat warisan dari si A ini. Karena ini anak zina. Mengertilah. Anak sih zina kada dapat warisan. Terus inya dapat warisan dari siapa? Dari umaknya aja. Umaknya yang melahirkan inya. Itu umaknya nang asli itu. Makanya orang tu rancak paling sahih itu bin umaknya. Kalau bin abah ni masih pipti. Bila nikah bujur bin abah. Pasti bin umak juga. Ya Allah. Bila nikahnya kada bujur, kada mungkin bin abah, pasti bin umak. Anak zina tu binnya bin umaknya. Jadi inya mewarisi ampun mamanya aja, pun abahnya kada. Nah, jadi makanya disebutkan anak zina tidak mendapatkan warisan daripada ayahnya. Nah, itu hati-hati ta. Ya Allah. Ada ejar anak-anak jar, anak yatimnya ni jar. Jadi kada kawa dibagiakan tapi nang yatimnya ni tadi misalnya anak hasil daripada kumpul nang kada disahkan oleh agama umpamanya. Berarti kada ahli waris. Bukan ahli waris. Nah, itu 6 perkara hak seorang muslim terhadap muslim nang lain apabila ketemu. Yang pertama, menghaturkan salam. Yang kedua, apabila ia mengundang maka disambut seruan undangannya. Apabila minta nasihat maka beri nasihat. Apabila ia bersin maka kemudian ia mengucap alhamdulillah fasyamithu maka doakan dengan yarhamukallah. Apabila ia sakit maka elangi, dan apabila ia mati atau wafat maka jenguk jenazahnya, lawat jenazahnya, layat jenazahnya atau mentakziah jenazahnya itu tadi. Wallahu subhanahu wa taala alam bisawab. Al-Fatihah ila hadratin nabi. Ya Allah, ya Mustahil, ya Mustahil. Inta Fatihah dulu nak. Al-Fatihah ila ruhi. Almarhum Asmuni bin Zailani wa ila ruhi Ramlah binti Qamar wa ila ruhi Muhammad Abdul Ghafur bin Amir Husain wa ila ruhi Masdan bin Toha wa ila ruhi Al-Amin bin Kurdani wa ila ruhi Zaini bin Sobran wa ila ruhi Fatimah binti Ali wa ila ruhi Hajjah
Juhairiyah binti Ali, wa ila ruhi Sinah binti Haji Bakri, wa ila ruhi Bayau bin Parto Madi, wa ila ruhi Marhan bin Nayan, wa ila ruhi Dadung Tajuddin Nur bin Kasman, wa ila ruhi Haji Rusdi bin Jamhari, wa ila ruhi Indik bin Haji Darsi, wa ila ruhi Haji Umar bin Abdul Gadir, wa ila ruhi Hajah Nursiyah binti Darsani, wa ila ruhi walidina wa walidikum wa muwatina wa muwatikum wa muwatil muslimin ajmain syai'ulillah lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian minta Fatihah untuk anak kami Jauhar, Wafia dan Kanza Nur Aufa, semoga menjadi anak yang salehah. Kemudian Fatihah untuk anak kami Muhammad Halimur Rasyid Maulida, kemudian Safitri dan Hartini, semoga diberi kesehatan lahir dan batin dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian minta bacaan surah Fatihah untuk kesembuhan anak yang lagi sakit, Naila Hafsah binti Ali Sofyardi. Kemudian minta Fatihah doakan lulus tes CPNS atas nama Erwina Yuliani binti Hafsan. Kemudian Tri Winarno bin Waito, semoga lulus PNS. Kemudian minta Fatihah untuk Jumariani binti Sambudi, semoga lulus tes CPNS. Minta Fatihah supaya dimudahkan dalam menjawab soal CPNS dan lulus, Nurul Anisa. Kemudian Ruhailis Bajri dan Ernawati, semoga diluluskan dalam mengikuti tes CPNS. Mohon doa dan Fatihah mudah-mudahan lulus calon PNS atas nama Sri Supiyati binti Subli. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah jami'atan li khairati dunya wal akhirah wa ala ma nawabihi salafus salih bi sirri wa bi haqqi wa bi hurmati suratil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من اهل النار. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن ادعيه يستجاب لها. اللهم يسر لنا umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, khususan umuru ikhwanina at-talibina as-sa'ilina du'a li'injahi fil hukumah ma'arrahati likulubina abdanina wa salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu Allahu minggum takabbal ya karim. Hati-hati di jalan, hati-hati di jalan.